Pabrikan Yamaha secara resmi merilis update terbaru, New Lexi 155 model 2024. Bila kita terus rapatkan barisan, dan tetap terus bergandengan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Otomotif Star. Skuter memang menjadi kendaraan andalan di berbagai kawasan di Asia dan juga Eropa. Dengan kelincahan dan juga kepraktisan kendaraan tersebut, membuat banyak pengguna merasa nyaman. Tentunya skuter matic deck rata tetap menjadi incaran para konsumen, khususnya emak-emak guys. Motor dengan deck rata dianggap lebih fungsional. Contohnya Yamaha Lexi yang laris di pasaran tanah air. Kabar menariknya, Yamaha Indonesia secara resmi merilis update terbaru New Lexi 155 model 2024, guys. Update dari produk yang memiliki tagline sederhana namun membanggakan ini memiliki beberapa poin perubahan yang diperoleh dari feedback konsumen pengguna Lexi. Buat kalian yang penasaran desain, spesifikasi, dan harganya, simak terus videonya ya. Buat kalian yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM resmi meluncurkan New Yamaha Lexi 155 2024. Walaupun secara basis platform desain Lexi LX 155 2024 tidak banyak melompat dari desain Lexi generasi pertama 125cc yang memiliki model maxi hand lebar. Bisa dilihat dari lampu DRL dan fascia Yamaha Lexi 155 yang semakin tegas dan futuristik. Lampu sein pindah terpisah dan ditempatkan lebih tinggi sekarang. Area windshield juga semakin lebar dan menonjolkan sisi maxi Yamaha sebagai adik kecil dari NMAX dan XMAX. Di bagian belakang juga berubah banyak dengan lampu full LED. Dan penempatan lampu penerang plat nomor polisi yang sudah terpisah sekarang. Secara dapur pacu, skuter dek rata Yamaha ini dibekali mesin 155cc, SOHC, 4-valve, dan liquid cool. Sudah berteknologi VVA Blue Core dengan dimensi bore kali stroke mirip dengan NMAX. Mesin terbaru pada Lexi LX 155 menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11,3 kW pada 8000 RPM dan torsi puncak sebesar 14,2 Nm pada 6500 RPM. Untuk fitur, sudah dipasangkan ABS,
pada varian Lexus 155 LX sebagai tipe tertinggi. Juga teknologi Y-Connect yang sudah terpasangkan, sehingga sama dengan motor-motor Yamaha keluaran terbarunya. Menariknya, semua varian Yamaha Lexus 155 sudah menggunakan keyless yang sama dengan Aerox dan NMAX. Untuk pilihan dan harga, Yamaha menyediakan Lexus LX 155 dalam 3 varian, yaitu Lexus LX 155 Connected ABS dengan warna magma black. Sedangkan Lexus LX 155 S version mempunyai 3 warna, yakni magma black, elixir dark silver, dan matte red. Serta Lexus LX 155 dengan warna metallic black, matte gray, dan metallic red. Yamaha memasarkan Lexus LX 155 Connected ABS seharga Rp29.900.000. Lexus LX 155 S version seharga Rp26.850.000. Dan Lexus LX 155 seharga Rp25.350.000. Semua harga ini on the road Jakarta. Lexus LX 155 mempunyai keunggulan yang merupakan ciri khas, yaitu flat footboard, yang memudahkan pengguna mengakses ruang kaki saat berkendara. Kenyamanan posisi berkendara juga didukung ruang kaki lega dan desain jok baru yang lebih rendah dan ramping, sehingga lebih nyaman dikendarai sendiri maupun berboncengan. Sayangnya, dengan hadirnya Lexus 155, maka Lexus 125 tidak dilanjutkan produksinya oleh YIMM. Gimana guys? Minat membeli Yamaha Lexus LX 155? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai habis ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simply Maxi Lexi. Wow, cool! Simply Maxi Lexi. Simply Maxi Lexi. Simply awesome. Maxi Lexi. Simply 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 Maxi Lexi. Yamaha Lexi LX. Simple but maxi.